pemain timnas Indonesia U17 Iqbal Gwijangge masuk dalam kategori pemain yang harus jadi perhatian di Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Iqbal masuk dalam ulasan FIFA berkaitan dengan pemain Indonesia yang berpotensi mencuri perhatian. Iqbal jadi pilihan FIFA dari 21 pemain yang telah ditetapkan pelatih Bima Sakti untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Iqbal merupakan kapten timnas Indonesia U16. Pemain muda kelahiran Sumedang, Jawa Barat itu pernah mendapatkan beasiswa untuk berlatih di Hungaria bersama Puskas Akademi AFC. Selama 6 bulan di sana pada Februari hingga Juli lalu, Iqbal berkesempatan untuk mencicipi atmosfer kompetisi kasta ketiga Hungaria. Disebutkan juga Iqbal berposisi asis sebagai bek tengah. Selain itu, pemain bernama lengkap Muhammad Iqbal Gwijangge bisa memainkan sebagai gelandang bertahan jika dibutuhkan. Iqbal dideskripsikan sebagai pemain yang pintar membaca permainan dan bukan kemampuan fisik yang impresif. Iqbal juga sosok kunci di balik keberhasilan timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16. Peran Iqbal bakal krusial buat perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kerjasama Iqbal dengan Sultan Zaki di jantung pertahanan akan diandalkan untuk meredam lini depan Ekuador, Maroko, dan Panama di grup A. Iqbal dan kawan-kawan akan mulai langkah di fase grup Piala Dunia U17 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 10 November mendatang.